Sejatinya Al-Quran memiliki pandangan yang khusus untuk pendidikan anak laki-laki, dan itulah yang kita pakai. Tidak bisa memberikan yang hanya sekedar memberikan waktu luang saja kepada anak laki-laki, hanya sekedar memberikan waktu sisa saja kepada anak laki-laki. Mendidik anak laki-laki, kita belajar dari Ismail dan Ishak. Itulah membuat kita tahu bahwa kalau kita jadi orang tua, berarti kita targetkan, oh anak saya harus dididik menjadi Ismail dan Ishak. Kita bisa bercerita, nak, nanti tangan ini ketika kamu besar, tangan ini harus dijaga, jangan pernah memegang sesuatu yang dilarang sama Allah, peganglah sesuatu yang dirahmati, yang diberkahi Allah SWT. Kita temukan kasus-kasus mengerikan misalnya seperti LGBT karena ternyata panduan atau larangan ini justru dilanggar sendiri. Anak laki-laki kita ini akan mencontoh, akan mengcopy paste kita, berarti kita agak sedikit latihan-latihan lah bunda ya, kalau sebenarnya ngangkat galon air aja kita gak bisa gitu, vaksin angkat latih gitu ya bunda ya, karena laki-laki kita nonton nih, jangan-jangan kalau ngangkat galon itu selalu ibu gitu ya. Nah, ayah latih. Jangan sampai anak laki-laki kita justru karena saking sayangnya kita mematik atau membelokkan fitrahnya ini. Lebih betah di rumah, kemudian kita merasa bahwa khawatir luar kenapa napa, sekolahnya homeschooling, sekalinya rumahnya misalnya Jakarta, sekalinya ke Bekasi mabok, sambil protes, "Mama, ini Indonesia bukan." Nah, kita enggak pengen anak kita seperti itu.